Kursi goyang? Iya, Pak. Buat ibu menyusui? Iya, Pak. Dari kayu? Bisa, kamu itu datangnya belakangan. Saya sendiri sudah menangani 5 mahasiswa. Jadi kami sarankan supaya kamu mencari dosen pembimbing. Ini saya rekomendasikan. Dia lulusan sini, gelarnya doktor. Terima kasih banyak, Pak. Siapa, Pak? Fisya, gimana? Beres? Alhamdulillah, beres, Mas. Tapi aku disuruh hubungin orang ini. Fisya, selain orang ini? Ya nggak ada. Gara-gara aku paling terakhir majunya ya Pak Bambang kasih refresh di orang yang ini. Mas, hah? Aku bantu cari ya. Kamu tahu banget ini penting banget buat aku, ya kan? Percaya sama Masmu. Kamu tahu beres aja. Aku hubungi orang ini lagi ya, oke? Itu jangan sampai lecek loh. Iya. Mbak Fisya. Kalau misalnya Mbak Fisya mau mulai, kabarin Amira ya. Tapi ya Mbak, kalau misalnya Amira disuruh ngedesain nih. Amira itu pengen desain bikini untuk muslimah, Mbak. Gimana? Tuh. Dek, sini. Gak kasih tahu sama kamu. Makanya kamu sering-sering main ke kolam berenang. Itu deh banyak yang bikin namanya burkini. Iya gak apa-apa dong Mbak nih. Daripada ini. Kursi goyang. Kenapa harus kursi goyang? Kan kuno Mbak. Oh iya tau. Ini Mbak bikinnya susah banget tau gak? Emang kalau misalnya ibu mau menyusui harus itu ya? Pakai kursi goyang. Kamu rasain kalau udah punya anak. Gitu. Yang pink itu ya. Ya, mau ngapain? Mau ke Jakarta. Loh, ya, Mbak Fisya mau ngapain di Jakarta? Kalian Mbak Fisya ngapain sih ke Jakarta? Mau kemana, Fisya? Bu, Fisya pamit ke Jakarta ya. Ke Jakarta? Sehari doang. Yang penting Fisya dapat arahan sama tangan dosen pembimbing. Ya. Pamit ya, Bu. Ada Hamzah di luar. Bagus, Mas. Tapi aku duluan ya. Mau kemana? Oh, aku mau ke Jakarta. Lo buat apa? Aku udah dapet loh dosen pembimbing buat kamu. Mas. Kamu di sini. Mas. Kamu udah perlu repot-repot ke Jakarta. Aku udah keburu bilang iya. Aku pakai bilang on time lagi. Kamu bilang aja nggak jadi. Ya nggak enak lah Mas. Pokoknya nanti tak telepon ya. Fisya, tunggu. Kok lagi? Ya udah lihat dulu. Balik. Siapa iki? Ali Design. Seniman. Tinggalnya di situ, di kampung seniman. Dokter bukan? Kok nggak ada detailnya? Setara dokter. Setara profesor malah. Mas. Ya akademi nggak gitu cara kerjanya. Wes, aku duluan ya. Fisya, tunggu. Apa lagi? Ya udah, aku antar ya. Nggak usah. Daripada kamu telat terus meeting kamu gagal, ayo. Kamu pilih mana? Ayo. Kamu nggak mau ke kamu seniman dulu. Tak pamit dulu, ya. Nih helm
Fisya, tunggu. Hah, apa meneh? Ayo, aku antar sampai naik kereta. Mas, oh rasa. Kalau sampai peron, kamu harus bayar lagi. Udah apa-apa, ayo. Mas, lah itu motor mau diapain? Mas, iki ono duit. Mas Hamza. Ki helmku. Nah, ki motorku. Kena parkir ki yo. Ayo, ayo. Ayo. Tunggu, mas. Permisi, permisi. Fisya. Permisi, mbak. Assalamualaikum. Siapa ya. Mas? Siapa? Aku lagi ngantar Fisya dulu nih, Tar. Iya, berdua aja. Nanti aku jelasin, Tar. Darurat soalnya. Tenang aja, kami di tempat yang ramai kok. Ya? Assalamualaikum. Siapa? Ustaz. Ustaz yang ngasih kontak di kampung seniman tadi. Nanya kabar aja paling. Pokoknya bilang sama Pak Ustaz, makasih ya. Terus Pak Ustaz bilang apa lagi? Yang pasti dia mau ceramah soal murim makan murim dulu. Kan masih. Fisya, Ustadz itu baik sebenarnya. Cuma kadang-kadang ya kita butuh luas sedikit. Iya toh? Iya sih, Mas. Luas-luas tapi jangan sampai kita dikira bablas. Ya wes. Aku berangkat ya. Ya udah. Makasih, Mas. Fisya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Pagi. Selamat pagi, Bu. Saya ada janji sama Pak Fikri Syarifuddin. Siapa ya? Saya Fisya, Bu. Fisya. Bukan Fisya, tapi Fisya pakai F. Iya, pakai F, tahu. Fisya sama aja. Nama sekarang susah-susah. Bentar ya. Pak, ada tamunya. Mbak, siapa tadi namanya? Fisya, pakai F. Fisya, pakai F. Oke. Mbak Fisya. Oh, ya. Mari saya antar. Kalau saya boleh tanya, Pak Fikri ini sudah berapa puluh tahun di dunia desain ya? Maksudnya? Oh, soalnya desainnya unik ya, Bu ya? Unik? Ini bukan unik, kuno. Mbaknya tunggu dulu ya. Oh iya, makasih, Bu.
Mau sholat? Oh, enggak. Kalau mau sholat bisa dipinjemin mukena kok. Enggak apa-apa kok, Mas. Justru saya ada janji sama Pak Fikri. Cuman sepertinya beliau belum datang. Mungkin Mas juga ada janji pasti ya. Jakarta lagi macet ya. Kecuali ya. Ya. Saya minta maaf ya, sorry. Soalnya saya kira Pak Fikri itu bapak-bapak. Maksud saya lebih dewasa karena desain di luar itu. Oh, sengaja saya desain kayak gitu biar cocok sama penghuninya. Ibu. Bu Astuti. Tapi Bu Astuti bilang kalau desain itu kuno. Dan ruangan ini didesain khusus. Untuk disesuaikan sama penghuninya juga. Tuh, mau ditaruh di mana? Taruh di bawah aja, Bu. Di bawah aja, Bu. Nanti siang, Dubes Iran mau datang terus suruh duduk di lantai juga. Ntar kita pikirin, Bu, ya. Lagi ada tamu. Bu Astuti. Bisa temenin kita ngobrol sebentar? Maaf, di depan gak ada orang. Apa, sebentar aja kok, ya. Bentar. Silakan. Baru pindahan ya, Pak? Oh, enggak. Emang sengaja. Saya sudah lihat beberapa produk Bapak dan sepertinya cocok sama tisu saya. Silakan dilihat. Sudah ada beberapa sketsa juga. Bikin apa ya? Kursi goyang untuk menyusui dari kayu. Bolpen? Iya. Ya, saya bawa. Ini, silakan. Menarik. Kecuali... Lihat aja. Kalau kamu bikin kayak gitu, saya jamin bisa diproduksi massal. Dan kamu pasti dapat nilai A. Oh iya, saya belum pernah jadi dosen pembimbing, jadi... Kasih tahu prosedurnya, Bu Basuti. Biar dia ada kerjaan. Maaf, masih ada pertanyaan? Boleh. Karena jujur saya masih penasaran sama konsep desain ruangan ini. Maksudnya apa ya? Oh, ini bukan desain. Ini sengaja dikosongin supaya ada inspirasi dan ide-ide baru. Terus berhasil? Gagal. Tapi dari 5 menit aku ngomong sama kamu, udah muncul 5 ide di kepala aku. Biasanya nggak kayak gini. Dan kayak ini gara-gara kamu deh. Dia naksir sama kamu. Ya udah sampai di sini aja meetingnya, Fisya. Oke, thank you very much. You're most welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk tesis, kita korespondensi lewat email. Dan kalau aku ada waktu, aku boleh ya? Main-main ke Jogja. Ya, boleh-boleh aja, tapi belum tentu dapat inspirasi di Jogja loh. Ayo, iya, janji. Janji? Iya, ayo toh. Surat dari Mas Hamzah. Yang bener kamu, Mas Hamzah ngirimin kamu surat. Coba-coba, sini tak bacanya. Masya Allah. Nembaknya itu loh, caranya islami banget.
halus pakai bahasa Jawa. Puitis banget ya dia, Fisya. Bismillah, salam, duhai Fisya. Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Dan sebaiknya laki-laki... Kan kamu ngeledek, Fisya. Nggak usah diterusin. Udah. Fisya. Kamu tuh malah. Nggak. Kamu mau jawab apa? Oh, itu apa sih artinya? Kamu mau tolak? Nggak kamu terima? Ya enggak, cuman gimana ngomongnya sama dia? Duh, ya pokoknya kamu mesti bales. Terus jangan lama-lama, kasihan dia. Sini-sini tak bantu, tulis aja langsung. Mas Hamzah, aku minta maaf. Sepertinya aku nggak bisa. Soalnya pikiranku, hatiku, semuanya udah untuk Mas Fikri. Gitu aja. Muet. Enggak lucu. Kamu Weni. Dan kamu Mas Hamzah itu jin. Bisa nongol tiba-tiba kalau dia denger gimana? Hah? Orang gak ada yang denger kenapa sih? Bisa. Baik loh. Ayo. Kok bisa ada dia di situ sih? Aku juga bilang apa? Ayo apa toh Thomas? Ngajar toh. Ayo aku antar. Kamu memangnya ada jadwal sama dia? Kok dia muncul di situ? Bener kata kamu, koyok jin ya dia itu. Diomongin kok muncul ngono. Hari ini hari apa sih? Rabu. Astagfirullah. Ono apa toh? Jangan bilang kalau kamu ada jadwal. Aku duluan ya, Wen. Yuk. Pikun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Noni. Ini apa, sayang? Iya, yang kenceng dong. Sekali lagi yang kenceng. Minta maaf ya. Kamu pikirin lagi aja. Mungkin kamu lagi suntuk sama tugas akhir kamu. Banyak kegiatan kan? Udah, gak apa-apa. Ini gak ada hubungannya sama tugas aku. Aku jawab ini dalam keadaan sadar kok. Kamu serius? Satu Jogja tahu loh, pasangan Hamzah Fisya. Yang teman baik sejak kecil tuh, ya kan? Ada apa sebenarnya, Fis? Apa yang aku nggak tahu? Mas, gak ada apa-apa. Kamu tahu semuanya kok, justru kamu yang kenapa-napa. Apa coba maksudnya ngirim surat seperti ini? Kamu tuh ngagetin Fisya. Aku serius, apa yang aku gak tahu? Kamu serius, Mas? Mungkin kamu gak tahu perasaan aku ke kamu selama ini. Ya, sebagai sahabat. Itu teman baik aku, Mas. Aku gak mau gara-gara surat ini akhirnya persahabatan kita jadi rusak. Aku gak mau kehilangan sahabat aku gara-gara ini, Mas. Aku gak mau. Ya udah,
Setelah kamu lulus, kita baru bicara lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kalau bukan sama Hamzah, sama siapa? Boh, Bu. Salah kamu. Ya udahlah, Wen. Pokoknya sekarang ini tak diemin aja. Terserah dia deh. Terus nanti kalau misalnya dia nembak kamu lagi, piye? Hah? Masa mau kamu tolak lagi? Wen, iya. Yang namanya sahabat, udah sahabat aja. Lagi pula kamu dari tadi. Dari ujung sana sampai sini ngomongin Mas Hamzah, terus palaku sampai migran, kita ngomongin yang lain aja ya. Iya, tapi bisa aja kan dia datang terus bawa keluarganya. Melamar kamu buat serius. Kamu tuh udah umur berapa? Ayo, aku kan ngomong kayak gini buat masa depan kamu ada di depan mata loh. Ya kan? Ngapain dia kesini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Weni kenalin ini Mas Fikri, dosen pembimbing. Ya udah tahu, udah tahu. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Mari. Mau kemana? Bukannya kata Mas Fikri kita korespondensi lewat email aja? Aku yang ada perlu. Aku butuh ide dan aku udah dapat. Oke, kalau mau ketemu sama Pak. Coklat, Pak. Karena tren 3 tahun ke depan kembali ke alam. Dan hijau udah terlalu mainstream. Tapi coklat tak akan bikin kantor Bapak menjadi teduh. Saya akan selesaikan malam ini juga, Pak. Terima kasih. Oh iya. Sampai di mana tadi? Dapat ide dari? Mata kamu. Tapi ah gim ah oke Pak, saya boleh nanya ya, Mas Fikri ini bisa jadi dokter desain gimana ceritanya sih? Tadi emang santri, kajian Quran. Terus lanjut ke desain. Oh ya? Mah santri? Menarik. Loh, kerjaannya udah selesai? Belum. Udah gak apa-apa, Mas. Aku tungguin gak apa-apa. It's okay. Progress report kamu mana? Mas, beneran. Aku nungguin juga gak masalah. Kamu prioritasnya kok sekarang? Mana? Baiklah. Sesuai dengan Bapak minta ya. Oke, kita lihat ya. Ini harus dibuka lagi pula katanya. Prioritas. Iya kan? Sebelah sih, ya. Ya. Stop. Oke. Okay. Turun ya, Pak. Eh, Mas, jangan-jangan biar aku aja. Udah, nggak apa-apa. Aku aja. Ya, makasih ya, Pak. Ini rumahku. Mas, makasih ya atas bimbingannya. Makasih ya, inspirasinya. Aku sampai sekarang masih nggak ngerti deh. Inspirasi yang kamu maksud itu datangnya dari mana coba? Aku kan nggak ngapa-ngapain. Sama. Sama gimana? Ya sama. Aku juga nggak ngerti kenapa setiap aku ngelihat kamu, inspirasi aku muncul aja terus.
Itu gombal kan? Itu pasti gombal. Enggak, beneran. Aku yakin kamu ngomong seperti itu ke setiap mahasiswi yang minta kamu jadi dosen pembimbing, iya kan? Kamu kan mahasiswa pertama yang aku bimbing. Cewek kamu mungkin? Pacar? Enggak ada. Mantan-mantan? Enggak ada mantan. Bohong. Mas Andri itu enggak boleh pacaran. Dan bablas sampai sekarang. Fis ya? Assalamualaikum. Bu, maaf ya. Nungguin ya. Iya. Ini tadi sama Mas Fikri, dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Waalaikum. Bu, bisa bicara di dalam. Bicara apa? Saya ingin melamar Fisya. Ngelamar? Mbak Fisya, Mbak Fisya. Emang itu pacarnya Mbak Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamarannya sah. Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Gak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan kepada Fisya dan Ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua gak saling kenal aja dulu satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan dua orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh kedua anak itu masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu, mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. Anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting. Tapi tidak diambil ranting itu. Dia berpikir pasti di depan sana ada ranting lebih baik lagi. Dia berjalan terus dan terus. Dan dia menemukan ranting lagi. Ranting lebih baik dari ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa membawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Ya. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentunya, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian anak kedua keluar. Bawa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata, berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf, Bu.
Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya, ibu paham betul. Kalau boleh ibu kasih usul, lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Fisya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu. Kenapa Fisya? Kenapa Nak Fikri memilih anak saya? Karena Fisya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Fisya. Baik, Nak Fikri. Terima kasih. Tolong Nak Fikri kasih waktu buat Fisya ya. Baik, Bu. Terima kasih Pak Fikri sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami. Jadi secara informal, Fisya dinyatakan lulus. Udah siap. Jadi ranting. Iya. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu tugas kamu ngingetin aku janjikan minta maaf dan nggak akan ngulangin lagi. Belum apa-apa, aku udah punya tugas. Wow, kalau aku yang nyebelin gimana? Oh, itu tugas aku ngingetin kamu. Mas, kamu jangan ngeremehin aku dong. Kamu tahu nggak aku bisa jadi orang yang paling mengerikan. Bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas? Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis, aku ini jago masak. Fish yang nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster, aku terus di samping kamu. Janji? Janji. Demi apa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab. Belum apa-apa, udah nyebelin. Fisya. Aku ingin gak ada jarak memisahkan kita.
seperti urat dan nadi, seperti napas dan jantung. Karena Allah, aku ingin bersunting kamu. Awal tahun Fikri akan melamar Fisya. Restu atau tanpa restu, Fikri tetap jalan. Fikri. Maaf, Fikri udah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata kampungan. Mau kamu tuh apa sih, Fikri? Riri itu bebet bobot bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Mama mau, Mama aja nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Ma. Kamu udah yakin betul? Yakin. Disiram air putih sekali sekalipun, Fikri tetap yakin, Ma. Sebahagia itu. Selamat ya. Aku gak mau tahu. Sahabat kamu kan? Iya dong. Mas, selamat ya. Mas, selamat ya. Samza, kamu datang juga. Oh, Arona boleh. Selamat ya. Mas Fikri,
kenalin ini Mas Hamzah. Halo Hamzah. Selamat Fikri. Makasih ya. Tolong jaga adik saya baik-baik. Sudah pasti. Dipanggil Mama. Bentar ya Weni ya, bentar ya. Mas, ya. Weni. Jangan kemana-mana. Iya, pokoknya iya. Harus makan. Oh. Ya. Ya. Fishnya cantik ya. Semua. Udah kamu biasa aja. Kamu ngeliatinnya biasa aja dong. Cari makan ah. Cari ibu mana ibu? Walima. Seneng ya. Akhirnya bisa dapat anak orang kaya. Ya nantinya juga tidak harus kerja keras kan pisahnya. Maksud Bu Halimah? Kita realistis aja. Oma punya permintaan kecil buat Fisya. Apa saja Oma? Sebutin insya Allah Fisya akan berusaha melakukannya untuk Oma. Oma pengen jadi orang yang beruntung. Bisa ngeliat anak dari cucu Oma. Insya Allah Fisya dan Mas Fikri akan berusaha semaksimal mungkin. Oma yuk. Udah, ayo. Sekarang kamu sudah menjadi hak dan kewajiban suamimu. Lakukan tugasmu sebagai istri sebaik-baiknya ya. Kamu harus selalu mendampingi suamimu apapun yang terjadi. Suka atau duka. Kaya atau miskin. Sakit ataupun sehat. Dan kamu harus bisa menjaga kehormatan suamimu. Insya Allah, Bu. Fisya janji. Oh, Fisya sayang banget sama Ibu. Ibu juga sayang sekali, Nak. Sekarang sudah waktunya pulang, tapi sebelum pulang kita harus nyanyi. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Putri, did you leave something? No, but my mom is not here yet. Oh, really? Yes. Will you stay until my mom arrive? Yes, of course. Come sit with me. Come here. Oh, okay, so what shall we do while we wait for your mom to come? Can I draw? You want to draw? Yeah. I love your drawings. Okay. Yeah, some coconut tree. With coconut trees and... Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ada Mama. Apa kabar, Ma? Tahu Mama ada di sini, Fisya pulang lebih cepat. Mana, Ma? Anak TK tuh pulangnya siang, ya? Oh, tadi ada murid Fisya yang belum dijemput sama mamanya, makanya Fisya nemenin dulu. Maaf ya, Ma. Terus gimana, Mama? Sehat? Ada apa, Ma? Enggak apa-apa. Memang harus ada alasan supaya saya bisa main ke rumah anak saya. Saya mau tanya sama kamu. Penghasilan Fikri itu memang tidak mencukupi ya, sampai kamu juga harus kerja? Bukan seperti itu, Koma. Fisya ini mengajar untuk memanfaatkan ilmu Fisya, dan Mas Fikri juga tahu. Sejak dulu Fisya suka mengajar. Oh. Iya, ya. Jadi ini hanya masalah ego, ya? Surti! Bukan seperti itu. Ya, Bu. Supir saya udah selesai belum makannya? Saya mau pulang. Tadi sih sepertinya udah, Bu. Sudah? Ya, sudah. Mas. Iya, saya. Mas, bentar deh. Sebentar aja. Apa? Coba tanya. Udah kelihatan belum? Belum sih. Hah? Belum. Mas, aku udah naik 3 kilo. Masa belum kelihatan sih? Udah, Pak. Sayang udah kelihatan. Udah agak gedean dikit. Kamu bercanda aja. Mas. Apa? Kamu ajak ngomong dong. Ajak ngomong ini. Loh, ajak ngomong anak kamu. Oke. Halo? Halo? Sayang? Halo? Wah. Sayang, ini nih desain-desain ayah dan buat presentasi besok. Mas. Aku ambil dulu ya handphonenya ya. Anak kita itu belum bisa lihat loh. Iya, ayo. Gini, aku punya sesuatu yang lebih menarik buat kamu. Enggak, aku mau denger. Apaan sih, Mas? Apaan? Kamu lihat? Anak kita bisa mengenal keindahan dunia. Dari mana? Sok tahu. Melalui mata kamu. Fisya. Kenapa, Mas? Napas cinta kita akan selalu abadi, Fisya. Bahkan di ujung waktu dunia sekalipun. Karena aku akan selalu bersama kamu. Aduh, Fisya, kamu ini ngapain? Nggak apa-apa, Oma. Udah deh, mendingan kamu sekarang istirahat dulu. Biar nanti si Oma sama Bisurti yang beresin ini. Ya, masa Oma sama Bisurti aja yang repot-repot? Kan Fisya bisa bantuin. Kamu tuh dibilangin bandel banget sih. Udah deh, mending kamu sekarang siap-siap. Dandan yang cantik buat ini loh pengajian anak kamu ini loh. Fikri tadi udah telepon sama Oma, katanya ibu sama adikmu tuh udah jalan kesini dari bandara. Oh, mereka udah nyampe, Oma. Iya. Astagfirullahaladzim. Udah, kamu siap-siap. Aku ya. Aku siap-siap. Ya. Makasih ya, Oma. Iya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ibu! Ibu, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibu. Ya Allah.
Bisa. Brayden, what's wrong? Mom made me brownies. I hate brownies. Brayden, you know your mom made you brownies because she loves you so much. I don't like it. Izinkanlah hamba ikhlas menerima semua ketentuan Engkau, ya Allah. Ajarkanlah hamba untuk bersabar dan terus berserah kepada-Mu agar hamba bisa meraih ridho-Mu. Mama yang minta kamu datang ke sini ya. Terus kenapa? Dek, kamu baik-baik aja kan? Mama parno, Mbak. Kenapa? Ada apa? Mama mulai kontak Riri lagi, Mbak. Yang dulu pernah dijodohin sama Mas Fikri. Mbak, gak ada salah apa-apa kok. Mbak Fisya memang udah dianggap merah sama Mama. Karena Mbak Fisya... karena keguguran. Jadi pikiran Mama udah kemana-mana, Mbak. Mas,
Menurut kamu apa? Aku berhenti kerja aja. Aku ingat banget. Pas waktu awal kita nikah. Kamu tuh senang banget. Pas diterima ngajar di TK. Sayang. Aku pengen kamu tetap senang seperti itu. Aku juga mau kamu senang, Mas. Aku senang kalau kamu senang. Assalamualaikum. Bye everybody. I love you. Kaget ya. Kamu cantik banget sih. Mas, istrinya siapa dulu cantik? Iya, kamu yang paling cantik. Oh, gombal. Mas, tapi hari ini aku bahagia banget. Benar-benar bahagia. Oke. Bahagia banget. Hari ulang tahun kamu bukan. Tapi kamu bahagia. Mas, kamu serius? Kamu gak apa-apa? Ya, aku tahu lah. Makanya aku bilang kan, makanya ini hari ulang tahun kamu bukan. Makanya kamu bahagia. Jadi ya, apaan? Tebak yang lain. Habis dapat hadiah. Kamu harus beli sesuatu? Ya bisa apa dong? Ulang tahun bukan? Itu apa? Enggak, itu apa enggak? Aku mau tahu. Kamu tahu enggak, kasih aku. Enggak, aku enggak tahu lah. Orang cepet banget kayak gitu aku enggak tahu. Aku mau lihat, kasih tahu. Oke. Apa? Dua strip, artinya... Hamil, Mas. Kita lebih hati-hati ya. Iya, Ma, iya. Iya, Fikri tahu nih hari Minggu. Kan Fisya nggak bisa kemana-mana. Iya. Minum vitaminnya dulu, Bu. Ya Allah, Ibu. Bu Fisya kenapa, Bu? Sembuh, saya taruh dulu. Nah, ini tiba-tiba nyeri banget. Ibu, saya harus ke kamar mandi sebentar kali ya. Ya. Allah, Allah. Kamu butuh istirahat. Aku minta kamu jawab aku dulu. Dokter bilang apa? Dokter? Sayang. Dokter! Nggak mau, Mas. Jawab aku. Nggak mau. Nggak mau. Dokter!
Sayang, kau berhenti nyalain diri kamu sendiri ya. Ikhlas ya. Dan serahin semuanya ke Allah. Mas Gim. Gimana aku harus ikhlas, Mas? Gimana caranya aku harus ikhlas? Sayang, ini kan bukan salah siapa-siapa. Mas, ini berat banget buat aku. Ini adalah salah satu tanggung jawab aku ke kamu dan aku gak bisa melakukan apa-apa. Suster, bisa bicara sebentar. Ini data-data pasien untuk pendaftarannya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Suster, maaf. Anak itu kenapa ya? Anak itu korban penganiayaan kedua orang tuanya. Bahkan ini banyak kasus seperti itu. Maaf, Bu, saya permisi dulu. Sebentar lagi ke sini. Fikri, kamu tuh anak pintar, realistis. Cukup sudah cinta-cintaannya kamu. Oma dan mama selama ini sudah menurut. Ini nih, akibat tidak diukurnya bibit, bebet, dan bobot. Kita nggak pernah tahu Fisya tuh pernah sakit apa. Di keluarganya ada keturunan sakit. Ma, Fisya sehat. Fikri. Fisya sehat, Ma. Kata dokter hanya butuh istirahat. Itu aja kok. Berapa lama lagi? Mama gak punya waktu selama itu, apalagi Oma. Sudah, Ima. Ma, saya pernah tidak menurut sama Mama. Saya kena batunya dan saya belajar dari itu. Semua anak yang tidak pernah menurut sama orang tuanya pasti akan kena batunya. Maksud Mama? Kamu lebih tahu maksud Mama apa? Iya, saya pikir mau dengar dari Mama sendiri. Ceraikan Fisya. Nggak akan. Menjodohkan kamu dengan Riri itu juga bukan kemauan Mama. Ma. Tapi untuk kemampuan kamu. Karena Mama tahu apa keinginan kamu. Kalau Mama tahu kemauan Fikri, kita nggak akan ngomongin ini, Ma. Keinginan kamu yang sebenarnya bukan sekedar cinta-cintaan. Kamu nikah dengan siapapun juga, nggak ada untungnya sama Mama. Mungkin yang Mamamu umumkan ada benarnya. Baik, kalau itu. Fikri akan tetap sama Fisya. Kalaupun Fikri menjadi anak durhaka, dan menjadi batu yang legenda. Fikri terima. Mas. Mas. Kondisi Bu Ida masih belum stabil. Sepertinya beliau butuh istirahat. Dan mungkin saya akan melakukan observasi besok.
Oma gimana? Sayang, kok kamu di sini? Mas, kamu pindah ke sofa dulu, Ki. Mas, kamu kenapa gak cerita sama aku? Sengaja aku gak membangunin kamu dan ini mendadak. Tapi aku berhak untuk tahu loh, Mas. Coba kamu, Oma kenapa bisa sampai seperti ini? Ada hubungannya sama rapat keluarga tadi malam? Nggak ada. Mas, apa yang kalian bahas tadi malam? Oma kenapa sampai seperti ini? Oma. Ya, aku cari mama dulu ya. Jangan, Mas, Mas. Biar aku aja panggil mama. Kamu temenin aku. Ya. Fikri. Ya, Oma. Maafin Oma ya, Fikri. Udah, ya, Oma. Ya. Ma, Mama, Oma. Jangan pernah panggil saya dengan sebutan itu, bisa? Selama kamu tidak bisa memberikan keturunan untuk Fikri, kamu itu bukan keluarga. Kamu tahu betapa pentingnya bagi keluarga kita untuk melanjutkan keturunan. Udah, Oma. Ya. Itulah alasan opa kamu punya 3 orang istri. Itu karena itu sangat penting buat opa kamu. Dan aku sebagai salah satu istrinya juga mengerti. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang udah kamu lakukan terhadap Fikri sampai segitunya Fikri sama kamu. Kamu tahu kan kalau Fikri itu baik. Dia nggak akan pernah nyakitin kamu. Paling tidak tahu diri sedikit. Fikri berhak mendapatkan keturunan dari seorang istrinya. Dan perempuan itu akan segera saya nikahkan setelah kamu tuh pergi dari kehidupannya. Sebagai lelaki yang seharusnya menurunkan garis keturunan keluarga. Jadi maksud Oma, Oma minta Fikri menceraikan Fisya. Fikri-pikir, Oma sayang sama Fisya. Fisya perempuan yang baik. Jangan ceraikan dia, Fikri. Hati seorang perempuan, Fikri. Awalnya, Oma kira juga rugi. Mengerti kamu? Thank you.
Makasih ya, Mas. Kamu udah izinin aku untuk ke Jogja. Aku benar-benar lagi kangen sama ibu. Maaf ya, aku nggak bisa ngantar sampai Jogja. Salam buat ibu ya. Misha. Apa kabar kamu? Udah. Mas Hamzah. Alhamdulillah aku sehat. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Terus mau ke mana? Kayaknya kereta kita satu tujuan deh. Sini. Oke, maaf. Lagi mau pulang. Ini tas Mbak. Agak sana. Iya, Pak. Udah aku situ ya. Ya. Ini dari Bukit Kapur Gunung Kidul dan Pacitan. Ini peninggalannya Nyi Roro Kidul. Tahu nggak, Mbak? Kasiatnya ini besar sekali. Saya juga masih ada satu lagi nih. Ini ditawar di Jakarta 2 miliar, Mbak. Nggak saya kasih. Ini kasiatnya bagus dari Nyi Roro Kidul. Di samping aku kosong. Kamu mau? Mbak. Atau mau tukeran? Mbak. Nggak apa-apa kok. Ya, makasih. Ini dari Nyi Roro Kidul, Mbak. Tahu Nyi Roro Kidul nggak? Pantai Selatan. Auranya bagus buat Mbak. Pak, untuk Mbak. Maaf ya, Pak. Udahlah. Mbak, hobi batu juga kan? Kamu kurusan sekarang, Fish. Are you happy with him? Fisha, perasaan aku ke kamu sudah berubah kok. Dari keinginan memiliki menjadi keinginan untuk melihat kamu bahagia. Melihat kamu sekarang sudah menikah, bahagia sama suami kamu, itu sudah cukup buat aku. Dan aku cuma mungkin lelaki bodoh dan tak pantas mencintai atau dicintai siapapun. Udah, Mas. Tak perlu bicara seperti itu. Ya, aku hanyalah insan yang dekat dengan Alfa dan kesalahan. Aku yakin suatu saat kamu bisa menemukan ranting yang cocok. Dengar cerita soal Ranti. Kamu apa kabar? Aku baik. Aku senang banget ketemu sama kamu di Jogja lagi. Weni, kamu harus tebak siapa yang aku ketemu. Loh, itu... Weni! Kok, Miss? Ya ampun, Mas Hamzah. Kamu itu apa kabar sih, Mas? Baik. Udah lama banget gak ketemu. Ketemunya malah di sini. Aku tuh curiga loh, Fis. Kamu itu orang atau jin sih, Mas? Ya memang abis lalu munculnya tiba-tiba. Kebetulan. Aku baru pulang dari dinas. Terus gak sengaja ketemu Fisha di kereta. Gak sengaja apa? Gak sengaja, yo.
Mas, serius nih aku. Kamu gak ngikutin Fisya toh? Wen, aku juga punya kehidupan yang harus aku isi. Ya udah, aku duluan ya. Ranting yang harus aku cari. Buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi, Mas. Jangan sombong-sombong. Coba aku lihat. Fis. Ini mbak, udah selesai. Makasih ya. Pak ya, tolong bilangin sama ibu yang ini sekalian minggu besok ya. Oh gitu, ya udah. Siap. Makasih ya. Sudah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fisya! Dari mana aja? Aku kangen banget. Mbak Fisya, kok gak bilang-bilang sih Mbak Fisya di sini? Udah, ibu mana? Ibu di belakang. Tapi kok gak bilang-bilang sih, kan Amira bisa... Aku mau ketemu ibu dulu. Oleh-olehnya mana? Ada. Aku harus dibagi ya. Aku ikut. Bu. Bu, ada Mbak Fisya. Fisya? Bu, kok pulang gak bilang-bilang sih? Fisya kangen banget, Bu. Fisya kangen banget sama ibu. Kamu gak berantem kan? Enggak kabur dari rumah? Enggak kok, Bu. Boong iku, Bu. Kabur anaknya, Bu. Kayaknya enggak betah deh di Jakarta. Makanya pindah ke Jogja aja biar deket sama kita. Kangen masakan ibu kayaknya. Nanti ibu masakin ya. Ibu sehat. Sehat? Sebenarnya Fisya datang ke sini karena sepertinya Fisya nggak bisa selamanya sama Mas Fikri, Bu. Karena keguguran dua kali. Terus Mama juga jadi pertimbangan juga. Ibu kok tahu? Anggap aja ibu tahu betul tentang besan ibu. Terus, Mas Fikri bilang apa? Mas Fikri gak pernah nyalain Fisya. Mas Fikri gak pernah membebani Fisya. Tapi memiliki momongan adalah harapan keluarga Mas Fikri. Dan ibunya Mas Fikri itu selalu nyalain Fisya. Fisya udah tahu apa lagi yang diomongin di keluarga besarmu. Mas Fikri terhadapmu gimana? Mas Fikri itu terlalu baik, Bu. Bisa sendiri merasa kalau Mas Fikri itu lebih pantas mendapatkan orang yang jauh lebih baik daripada Fisya. Situasi kayak gini, kalau memang harus ada yang memutuskan, sepertinya orangnya bukan kamu, Fisya.
Fisya, namanya Kak Fisya. Ayo. Ayo, sapa adik-adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan janjinya aku cuma nemenin aja. Ayo dong. Ayo, semuanya. Ada buku paduannya juga kok. Oh gitu. Ya. Kamu gak ketinggalan lagi kan bukunya? Iya kan? Bentar ya. Nanti. Balik lagi loh. Terakhir pada masuk gak nih? Di hutan kehidupan ini, tak ada ranting yang sesempurna dirimu. Aku takkan keluar dari hutan ini, menunggu ranting itu ada di genggamanku. Entah kapan. Rantingku, kapan pulang? Aku besok ada seminar ya, di Makassar. Loh mas, aku kan baru pulang dari Jogja. Masa kamu mau pergi? Berapa lama? Seminggu. Mas, aku udah tahu. Aku tahu semuanya. Kamu tahu apa? Aku tahu kalau mama minta kamu untuk menikah dengan siapa nama perempuan itu, Riri, dan mama nggak mau kita bersama lagi, iya. Dan kamu pikir aku setuju? Apa, Bu? Bu Fisya? Bu Fisya? Halo? Fisya. Dokter tadi udah cerita sama mama. Pak, Bu Fisya Sakila di mana, Pak? Ya. Kata dokter kenapa? Enggak apa-apa. Fisya ini kan dua kali keguguran. Jadi wajar kalau di rahimnya itu ada luka. Tapi tenang aja. Satu dua hari juga Fisya udah bisa pulang. Alhamdulillah. See.
Air mata adalah kunci untuk membuka pintu surga. Maka izinkanlah aku untuk menangis. Kamu di sini sih, kamu istirahat dong. Mas, kamu kenapa bangunin aku sih, Wen? Fisya. Kamu nyampe Jakarta nggak bilang-bilang. Tahu gitu tak jemput. Udah, wes-wes aku itu udah datang dari tadi malam. Udah, nggak apa-apa. Saya ngobrol sambil duduk aja ya. Mau ya. Duduk nggak? Mas, ini Weni belum ditawarin minum, tolong ya. Mbak Surti, ya, bikinin minum. Wen, titip dulu ya. Iya. Kamu badannya masih anget nih. Piye sih? Kok aku enggak dikabarin kalau kamu sakit? Sejauh itu, Wen. Tapi gak kayak gini. Mana mungkin aku ngelakuin semua ini, Fisya? Aku berani minta tolong sama kamu karena kamu sahabat aku, Wen. Aku takut. Aku bisa percaya sama kamu. Bantuin aku, ya, Wen. Please. Kamu mau. Kamu harus mau, Wen. Kamu ini apa-apaan sih, Fisya? Aku tuh juga punya hak di sini. Iya. Kalau punya anak nyakitin hati kamu, aku tuh gak mau. Mendingan kita berdua aja. Mas. Mas, tapi aku. Aku mau kamu bahagia. Enggak bisa. Enggak gini caranya. Mas, maafin aku ya. Aku bahagia cuma sama kamu. Selamanya aku akan bahagia sama kamu. Tapi kamu, kamu akan jauh lebih bahagia. Jauh, jauh lebih bahagia kalau kamu. Gak bisa, Mas. Aku gak bisa. Itu gak adil buat kamu. Ini permintaan aku. Jadi tolong. Kamu menikah. Dengan wanita yang aku pilih. Loh, Pak Fikri, tumben, pagi-pagi udah dateng. Pasti pernah ngerasain gelap.
Gelap? Maksudnya? Ya, seperti tadi, Bu. Sebelum lampunya nyala kan gelap. Ya, kalau saya di rumah, kalau mati lampu ya cepet-cepet cari cahaya. Sumbernya biar sekecil apapun kan pasti ada. Kalau enggak, sinar bulan. Adalah pasti. Kecuali Mas Fikri merem. Pasti enggak kelihatan. Kalau enggak ada, Bu. Mas, pasti ada lah, Mas. Masa iya enggak ada? Adalah. Walau sekecil apapun, pasti ada. Ya udah kalau gitu saya bersihin kamar sebelah aja dulu ya, Mas ya. Bu, Bu. Bisa tolong matikan lampunya? Iya, Mas. Basuhi kakiku. Kamu lakukan itu terhadap diri juga ya, Mas. Dan saat kamu membawa dia ke kamar pengantin, jangan lupa doain dia. Dan janji kamu akan menjadi imam yang terbaik. Pantaskah aku marah pada takdir, berteriak lantang melawan nasib, sedangkan ku hanya nikahnya Wendy Putri Sianingsi binti Gunjar Miko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Namun cinta kita akan hidup walau naga ku mati membeku, biar kena ku mati.
Fisya tabah banget. Bu Fisya itu ngebuktiin kalau cinta yang tulus itu benar-benar ada. Selamat tidur, sayang. I love you. Fisya. Mas, kamu belum tidur. Aku gak bisa tidur. Sayang, duduk sini dong. Aku gak akan makan kamu. Sayang, cerita sama aku. Aku ke kamar aja, Mas. Aku ini suami kamu, cerita sama aku. Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Enggak, kasih tahu aku. Apa? Please. Enggak ada apa-apa, aku ke kamar aja. Aku masih suami kamu, jangan sembunyiin apa-apa. Aku tahu Fisya kemoterapi. Kanker rahim. Ini.
cerita sama aku. Dokter tadi udah cerita sama mama. Tapi tolong ya, Ma. Masalah ini jangan diceritakan dulu ke Mas Fikri. Bisa minta tolong ya, Ma. Aku gak nyangka keputusannya bisa sampai sejauh itu. Mungkin semua ini sudah takdir. Mas, sebenarnya keluarga kita ada sedikit masalah. Tapi solusinya sudah ada. Kamu akan jauh lebih bahagia kalau kamu punya anak. Mas, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Mobil udah siap. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Kalau gitu, aku panggilin Fisya-nya dulu ya, Mas. Makasih ya, Wen. Ya, Mas. Mas! Fisya-nya nggak ada di kamar.
Ruang ini lebih bagus ada furniturnya ya. Demi Allah sayang, aku sangat mencintai kamu. Aku juga sayang. Aku mencintai kamu. Kamu hidup aku. Tapi kamu janji ya, nanti kalau kita udah tua, kamu akan ikhlas kalau aku pergi duluan. Tapi aku nggak akan bisa hidup tanpa kamu. Kita selalu berusaha menyatakan seberapa besar cinta kita. Sayangnya akhir-akhir ini kita kehilangan kata-kata. Aku kehilangan kata-kata. Namun aku yakin Tuhan akan menunjukkannya tanpa perlu kita bersuara. Mulai hari ini, dengarlah cintaku menggema di mana-mana, karena ia sudah menyatu bersama ruang dan waktu. Ia akan terus ada, bahkan sampai kelak kau tak bisa lagi mendengar apa-apa selain suaranya yang sejak awal adalah suara dia yang sudah menciptakan kita, menyatukan kita, dan tak pernah memisahkan kita.
meletup mulutku getir berkata lirih. Adakah cinta yang sempurna di dunia? Adakah hati yang tak bisa luka? Apakah ku pantas bahagia? Sejuta penyair sedunia ingin aku hampiri. Bertanya apakah cinta sejati itu ada? Pantaskah ku marah pada takdir? Berteriak lantang melawan nasib. Sedangkan ku hanyalah manusia. Aku tak ingin, sungguh ku tak.